Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait India dan program misi Aditya L1 ke Matahari. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Misi terbaru dalam program luar angkasa India diluncurkan pada hari Sabtu, 2 September 2023 dalam perjalanan menuju pusat tata surya, seminggu setelah keberhasilan pendaratan tak berawak di bulan oleh negara tersebut. Aditya L1 diluncurkan sesaat sebelum tengah hari dengan siaran langsung yang menunjukkan ratusan penonton bersorak-sorai melawan suara memekakkan telinga dari peluncuran roket. Wahana misi tersebut akan mempelajari lontaran massa koronal, sebuah fenomena periodik yang menunjukkan pelepasan plasma dan energi magnetik dalam jumlah besar dari atmosfer matahari. Semburannya sangat dahsyat sehingga bisa mencapai bumi dan berpotensi mengganggu pengoperasian satelit. Misi Aditya L1 akan membantu memprediksi fenomena tersebut dan mengingatkan semua orang agar satelit dapat mematikan listriknya. Aditya L1 melakukan perjalanan dengan roket PSLV-XL berbobot 320 ton rancangan Badan Antariksa India yang telah menjadi andalan program luar angkasa India untuk mendukung peluncuran sebelumnya ke bulan dan Mars. Misi ini juga bertujuan untuk menjelaskan dinamika beberapa fenomena matahari lainnya dengan pencitraan dan pengukuran partikel di atmosfer bagian atas matahari. Aditya L1 akan menjadi misi pengamatan matahari India pertama yang berbasis di luar angkasa. Wahana antariksa ini nantinya akan ditempatkan pada orbit halo di sekitar titik Lagrange 1 atau L1 sistem matahari bumi yang berjarak sekitar 1,5 juta kilometer dari bumi.